Cilacap terkini, Semarang hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar Cilacap, ribuan orang ikuti jalan santai dan senam bersama eksklusif program Jaga Indonesia, laku-melaku bangun desa, like, subscribe, share, dan komen. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan jalan santai dan senam bersama yang berlangsung di Alun-Alun Sidarja hari Minggu 16 Oktober 2022. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Cindy Sakir, SIPMSI, mengatakan jalan santai hari ulang tahun Partai Golkar kali ini terbuka untuk umum dan diikuti ribuan peserta jalan santai. Gimana Pak Yan untuk jalan hari ini, Pak Yan, untuk pemecahan rekor muri, Pak Yan? Cukup luar biasa. Ini dari seluruh kecamatan sekabupaten yang hadir semua juga. Kebetulan pas startnya ini diikuti juga oleh Ibu Teti Rajeningsi, Pak Bupati, juga Semarang. Jalan santai yang diikuti oleh peserta ribuan di Kabupaten Cilacap juga untuk memecahkan rekor muri, karena jalan santai ini adalah di seluruh Indonesia dan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan di Kecamatan Sidarja. Selain itu, agenda ini hasil pengamatan jurnal media Bazar UMKM Pentas Seni Tradisional Kuda Lumping dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya mendorong kegiatan UMKM di Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Cilacap ikut dalam kegiatan jalan sehat santai dan senam sehat. Bupati Cilacap mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih 15 tahun bersama Partai Golkar menjadi pilar utama dan mendukung program Bangga Bangun Desa. Agenda sangat meriah, diikuti oleh ribuan masyarakat Kabupaten Cilacap, pengurus Partai Golkar, petinggi Partai Golkar, ikut merayakan kemeriahan hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 di Kecamatan Sidarja hari Minggu 16 Oktober 2022. Menjadikan saksi sejarah kemeriahan ulang tahun Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Cindy Sakir, SIPMSI, optimis Partai Golkar menyambut pemilu 2024 menang di Kabupaten Cilacap. Saya tetap membersamai masyarakat, bersama dengan masyarakat Kabupaten Cilacap, menjadi jembatan aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap. Dan dengan kebersamaan sinergi antara Partai Golkar dengan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Cilacap, semoga Partai Golkar di tahun 2024 diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemenang. Siap Bapak Ibu? Amin. Terima kasih. Berjalan optimis menuju Indonesia yang lebih baik lepas dari pandemi Covid yang ke-19. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, dengan doa Bapak Ibu sekalian, sinergitas jalan bersama antara masyarakat dengan Partai Golkar. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji mengucapkan terima kasih 15 tahun bersama dengan Partai Golkar. Eksklusif jurnal media. Saya bersama Golkar 15 tahun. Saya bersama Golkar dari 2007. Besok saya berakhir tahun 2022, tahun ini tanggal 19 November. Saya terima kasih telah bersama-sama membangun Cilacap yang kita cintai ini bersama Golkar. Untuk berkarya di negeri ini, mari kita lanjutkan pembangunan nasional ini untuk Indonesia ke depan, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih sejahtera. Terima kasih para fungsionis Golkar dan kader-kader di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Cilacap. Terima kasih mak-mak yang luar biasa ini untuk menghantarkan Partai Golkar ke depan 2024. Insya Allah menang, menang, menang. Siap Bapak Ibu? Nah, hari ini kita akan menjaga kebugaran tubuh kita, herd immunity kita. Tadi Pak Ketua DPD sudah mengatakan Golkar ada di mana-mana. Golkar ada di hati rakyat seluruh Indonesia.
Golkar ada di hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berkarya untuk Indonesia, mulai dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan kabupaten yang kita cintai ini. Golkar Indonesia Golkar. Jalan Santai rekor muri, Pak. Gimana ini, Pak? Iya, jadi ini rekor 000156. Hari ini bersama 000156. 000156. Dan khusus untuk Kabupaten Cilacap kita menyebar ya PON 12 ini, sini dapat bahkan sampai hari acara akan dilaksanakan. Ini selanjutnya hadiahnya masih banyak masyarakat seputar dengan kipas angin atau dispenser ya. Luar biasa. Masyarakat saya apresiasi 000156. Ada nah lari pelan-pelan tombak ya. Kita bangun optimisme, bangkit dari pandemi COVID. Oke, selanjutnya sehat, ekonomi bangkit. Masih dan kita pasangin. Harapkan nanti Pak Ibu ya, benar-benar bisa satu. Menjadi partai yang menjadi jembatan. Terus selanjutnya masyarakat Kabupaten Cilacap. Ya Pak, hadiah pasti ini ratusan Pak, banyak sekali hadiahnya Pak. Ini dari mana saja Pak? Ya, mudah-mudahan ini buku yang dapat ya. Adalah hasil 003188. Yang pertama adalah 003188. Selaku anggota DPR RI Golkar, benar. Dan juga dari anggota fraksi Partai Golkar yang berjumlah 11 orang. Kemudian juga ada pelaksana di duduk dulu, berdiri dulu, sini dulu. Di antara berdiri dulu. Nah, Pak Hedi Harjanto 003188. Ada enggak? Ini ada. Kumpulan siang ada apa sih? Biar cepat habis. Mengajak masyarakat bersama-sama untuk memenangkan Partai Golkar di 2020. Oke Pak, terima kasih Pak. Senang Pak. Ribuan orang peserta jalan santai dan senam ikut larut bergembira bersama dengan artis nasional untuk menunggu hadiah utama sepeda motor dan hadiah lainnya door prize hari ulang tahun 58 Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Terima kasih. Bunda. Selamat milad ke 58 Partai Golkar.
seluruh Indonesia serentak hari ini. Serta terima kasih pada semua kader yang telah ikut berpartisipasi membangun negeri ini. Mari kita berkarya, tetap kita semangat untuk membangun yang negeri ini yang luar biasa. Selamat-selamat Mas Ragil. Siap Ibu. Oke Bun, terima kasih Bun, Jurnal Media Bun. Selamat ya. Selamat bareng-bareng di sini ya. Assalamualaikum Pak Ekanto. Iya. Assalamualaikum Pak Ekanto. Waalaikumsalam Pak Sani. Ya Pak Ekanto, ini agenda untuk jalan sehat ribuan tadi Pak, untuk pemecahan rekor bagaimana Pak, tanggapannya Pak? Ya, ini pemecahan rekor MURI berkaitan dengan jalan sehat Bungkar ke-58. Ini dilakukan serempak seluruh Indonesia, setar jam 7 dan diakhiri nanti setelah serempak juga jam 11 kurang lebih. Ya Pak. Indonesia Barat. Siap. Mekanismenya gimana untuk startnya? Apakah dari Jakarta kita mengikuti Jakarta atau gimana Pak? Ya, kita mengikuti start dari pusat, dari DPP yang di sana dimulai oleh Pak Erlangga Hartarto dan di sini dilaksanakan oleh Pak Sidi Sakir. Tentunya diikuti oleh Pak Bupati Pak Tato Suwarto Pamuji selaku fungsionaris Partai Golkar dan diikuti Ibu Teti Rohatiningsih anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Pak Kanta, untuk peserta Pak, ini berapa orang Pak? Panitia Cilacap, Golkar Cilacap menyiapkan 12.000 tiket. Alhamdulillah sampai dengan detik selesai jalan. Sani Arianto, tim liputan Jurnal Media, program Mlaku-Mlaku Bangun Desa. Selamat dan sukses Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Like, subscribe, share, dan komen.